sahabat PMI, bertemu lagi dengan saya, Naufal dari PMI Kota Malang. Selamat datang di Malang. Kita hari ini di belakang, teman-teman lihat, kita ada kegiatan seleksi untuk kontingen Kota Malang dalam Jumbara Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Nah, kegiatan ini diikuti oleh PMR SMP dan SMA, PMR Madya dan Wira yang ada di Malang, yang ada di Kota Malang untuk melakukan seleksi. Nah, bagaimana keseluruhannya? Yuk, kita lihat. Beginilah suasana keramaian di markas PMI Kota Malang. Sebanyak 100 anggota PMR, baik Madya maupun Wira sekota Malang ini, berkumpul untuk melakukan seleksi menjadi perwakilan peserta Jumbara dari PMI Kota Malang. Mulai dari seleksi pengetahuan dasar kepala merahan, hingga tes kepercayaan diri dalam menyampaikan materi di depan umum. Rencananya, mereka yang terpilih ini akan mengikuti kegiatan Jumbara Jawa Timur yang digelar di Magetan pada 24 sampai dengan 29 April 2019. Penasaran nih seperti apa tesnya? Yuk kita tanya salah satu pesertanya. Oke, sahabat PMI, masih tetap di kegiatan seleksi Jumbara di kontingen Kota Malang. Kita kebetulan ada salah satu peserta yang mungkin bisa kita wawancarai ya, bagaimana sih tadi kegiatan mereka. Ya, ini teman kita. Lalu deh, namanya siapa? Nama saya Muhammad Alfi. Muhammad Alfi. Alfi. Alfi Ridho. Dari mana? Dari MT Surabaya. Dari MT Surabaya. Ya, tadi gimana sih? Tadi itu ada tes tulis, jadi kayak kerjain 7 materi yang di Palamera itu. Yang 7 materi itu ya. Nah, yang dilakuin tadi apa? Yang diteskan apa saja selain tes tulis? Tadi itu dibagi kelompok. Satu kelompok itu 5 orang. Ya. Terus nggak boleh ada yang sama sekolah. Nggak boleh ada yang sama satu kelompok. Nggak tanya kenapa kok nggak boleh satu kelompok? Nggak tahu. Oke. Nah, kira-kira bisa nggak tadi ngerjakan soalnya untuk presentasinya juga? Alhamdulillah bisa. Oke, lalu untuk harapannya ke depannya setelah mengikuti seleksi ini kira-kira gimana? Harapannya bisa lebih karena teman-teman PMR itu bisa mengasah kemampuannya dan terus melanjutkan. Bisa lebih mengasah. Terus kira-kira yakin lolos nggak nih? Iya, Pak. Harus lolos ya? Oke. Itu tadi teman-teman sahabat PMI, Alfi Ridho dari FT Surabuana Kota Malang yang telah mengikuti seleksi. Ya, kita berdoa semoga yang lolos dalam seleksi ini merupakan hasil yang terbaik yang telah dilakukan seleksi oleh tim latih. Sahabat PMI, itu tadi liputan dari kami dari Kota Malang, dan jangan lupa tunggu untuk liputan-liputan kami selanjutnya.